Teman-teman, buruan subscribe, mumpung masih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video gue. Kali ini kita akan makan ini yang budak jajang men, bener gak sih? Jajang. Jajang itu artinya apa ya? Kayak ujang. Pokoknya ini kalau jajang itu pasti hitam-hitam yang kayak pakai kecap gitu ya. Ini dia nih. Dan di depan juga gue udah ngasih lihat bikinnya. Dan pakai tuna ya. Tadinya gue mau stop di tuna aja sama apa namanya tadi, mushroom jamur ya, tapi ternyata di kulkas ada telur. Kita pakai telur nih agak setengah matang gitu. Oke teman-teman, tapi sebelum kita mulai ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu kita juga mau gue juga mau minta tolong untuk di subscribe sekarang juga mumpung ini masih hangat. Dan yang kedua, ketiga nih, minta tolong follow Instagram dagangan gue yang ada dua nih. Oke, lihat aja teman-teman. Dan ini sekarang minumnya pakai sirup melon. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kayak siapa ya? Ini mantap nih. Adik gue katanya sebel banget pakai telur setengah matang gini. Gue juga sebenarnya agak-agak gak suka gimana ya. Cuman karena ini eksotis aja kalau pakai setengah matang. Kita campur di tumpah-tumpahnya di situ. Nih, tumpahin di sini. Sumpahin di mie-nya biasanya kalau orang Korea ya. Nggak kelihatan telurnya di samping. Oke, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jajang dulu. Mantap. Ini gue penasaran ya. Nah, teman-teman, ini gue nggak pakai garam lagi karena si tunanya tuh udah lumayan asin dan ya mengurangi garam lah. Setengah matang ya tuh. Mantep ya. Mari kita campur saja. Jadi kalau yang jajang ini nggak terlalu pedes dan ada kondimen, ada kayak macam sayur-sayurannya gitu. Jadi lebih asal lah. Ini lebih apa?
Bener-bener enak banget. Patah sendoknya. Sendoknya sendok murah nih teman-teman. Udah dapat dari fast food. Kita beginiin ya. Gak duit teman-teman. Ini semua setengah porsi kecuali telurnya. Ini setengah porsi, setengahnya lagi untuk istri gua. Dan ini juga setengah porsi. Kita minum dulu. Ini sayang banget, enak lagi enak-enaknya ini segini. Dieman-eman kalau bahasa Jawa ya. Sayang-sayang. Wah, emennya udah habis, tunanya masih banyak. Enak. Sayang cabai merahnya tadi cuma dikit ya. Oke, beres teman-teman. Aduh, enak banget. Yang ini nggak terlalu pedes, rasanya gurih, enak banget. Rasa kacangnya kan, kalau nggak salah kacang ya, black bean ya, wah, mantep. Terus tunanya juga mantep, pakai jamur, tambah lagi telur dadar, telur ceplok, setengah matang. Kenyang hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton sama-sama gue. Oh ya, mau ngingetkan sebelum kita sudahi video ini, kalau kalian mau support gue langsung bisa klik Caveria, link ada di bawah. Terus kalau kalian mau beli t-shirt desain gue atau juga merchandise dari Oatmeal X, bisa juga klik di bawah, ada di ditis.co.id atau di tokomi.id. Dan kalau kalian punya produk yang pengen gue cobain, gue review, bisa langsung kontak Instagram gue, nanti kita atur pengirimannya. Terima kasih teman-teman udah nonton video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang lain. And goodbye.